Lebih 100 penduduk kampung Pulau Manis Serada di Kuala Terengganu berarak sejauh 200 meter sempena sambutan Maulidur Rasul dalam suasana norma baharu pada Selasa. Lengkap berbusana Melayu termasuk tanjak, penduduk pelbagai lapisan masyarakat dan usia bersatu berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW sepanjang perarakan bermula dari pekarangan galeri makam Tok Ku Pulau Manis dan berakhir di pusat rekreasi Kalang Warisan. Ketua Urus Setia Program Muhammad Cik Embong berkata sambutan Maulidur Rasul itu diadakan pada setiap tahun dengan pengisian pelbagai program sampingan seperti kuliah agama, ceramah dan aktiviti lain bagi memeriahkan suasana. Katanya sudah menjadi tradisi turun-temurun penduduk kampung itu meraikan Maulidur Rasul sejak dahulu lagi dan disambut mengikut kesesuaian keadaan semasa. Beliau berkata walaupun perarakan dilakukan dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP pandemik COVID-19 seperti memakai pelitup muka dan penjarakan fizikal, ia tidak menjejaskan langkah peserta untuk menjayakan program berkenaan.